Bagaimana kondisi? Oh, semuanya aman terkendali. Kami siap menerima perintah berikutnya. Bawa ke istana. Baik, Tuan. Istana yang mana, Tuan? Yang baru atau yang lama? Karena setahu saya, istana yang baru belum selesai. Bawa ke yang bau-bau kolonial. Mari, sebentar. Istana yang di tengah kota atau dekat kebun raya? Istana yang belum, tapi sudah. Oh, baik, saya mengerti. Cari yang paling bau. Oh, baik, saya mengerti. Tapi, kenapa, Pak? Kalian berdua pacaran. Jangan ya, Dek, ya. Ini mendekati aja. Sakit loh nanti. Kita bunuh aja. Acan, tunggu dulu. Aku masih ada perlu dengan mereka. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Jangan sih, Tomila. Namamu Bella kan? Iya. Ngapain namanya di Bella? Saya akan melirik seperti itu. Tanganmu tapi tunjuk ke sini. Kau yang memberitahu nama Bella. Kau maksud membela tapi kau bocorkan nama Bella. Kau sebenarnya membela-bela atau enggak? Yang menjawab yang Bella kan. Tunggu dulu. Jangan dibunuh dulu. Nomor telepon ada kan? Iya. Nomor telepon. Lagi muda. Kenapa? Kamu mengingatkanku pada sebuah karakter. Karakter seseorang. Siapa? Bah. Persis. Sudah. Bawa ke sana. Menyerahkan mereka. Baik, Tuan. Ayo bawa mereka. Itu dalam bahasa Prancisnya keseribet. Apa? Sekarang aku yang mencurigai. Mencurigai aku tentang apa? Jelas-jelas aku perintahkan untuk membunuh mereka, kenapa kamu larang? Kamu melakukan pendekatan-pendekatan yang saya kira nggak perlu itu, lah. Jangan berprasangka. Kau tahu sendiri aku hanya menanyakan nama, nomor telepon. Itu hanya untuk database kita bahwa saya siapa yang sudah dibunuh, siapa yang sudah dipenjara, siapa yang sudah ditangkap. Kalau database aku sudah punya dan lengkap. Mana? Rosalia Indah. Kenapa jadi? Boyo, Budiman. Itu database. Kamu nanti yang di database. Dikasih database, minta data truk. Penggal kepala. Loh, penggal kepala. Aku ini penghafal. Kepala mau penggal, aku ngapalin apa? Kamu itu mencurigakan. Mencurigakan apa? Aku bawa sesuatu. Apa itu? Ini hasil jarahan. Buku-buku. Dan kamu kemana-mana bawa pedang tapi gak melakukan apa-apa. Kamu habis penjara toko buku? Ya. Toko buku mana kamu jarah? Gramedia. Gramedia mana? Matraman. Arta Gading. Melawai. Ciputra. Jenderal Park. Kota Indah Mall. Pluit Emporium. Pejaten Village. Cijanto dapatkan buku-buku kesayangan di Gramedia terdekat. Gramedia, jagonya buku. Ayam. Tekannya nggak gitu ya?
biar jadi brand ambassador gitu. Bukan. Kau sudah menjalannya, tapi aku menyesal. Kenapa? Timingmu telat. Kenapa? Aku menjalan ketika buku-buku ini diskon 50%. Coba kalau 2 minggu yang lalu harga normal, untunganku banyak. Sekarang cuma 50%. Rugi. Kamu enggak ada ruginya. Yang rugi itu toko bukunya. Yang kamu jarah. Tapi toko bukunya beruntung cuma rugi 50%. Harganya sudah diskon. Konsepnya enggak seperti itu. Konsepnya enggak seperti itu. Ah, kita enggak pakai konsep. Apa aja? Apa itu sih? Ampok rak sebelah kanan dekat tas kalibri. Aku ambil semua dompet-dompet, tapi ada satu dompet ketika aku ambil, kok ada KTP? Itu apa lagi isi tasnya? Amplop ini isinya apa? Isinya tas ini tadi. Tas tadi isinya apa? Ini. Amplop. Amplop ini isinya apa? Isinya tas ini tadi. Aku tanya, ini tas. Iya. Isinya apa? Amplop. Amplop ini isinya apa? Isinya tas ini tadi. Maksudnya amplop ini isinya apa? Surat. Surat itu isinya apa? Isinya amplop ini tadi. Jangan ngomong kok susah. Loh, aku yang susah. Kok nanya kok bingung sendiri. Tas isinya amplop. Amplop. Amplop isinya tas ini tadi. Ya, terus tak main amplop isinya apa? Surat. Surat. Surat ini siapa? Isinya amplop ini tadi. Amplop ini isinya apa? Isinya tas ini. Kamu diajak ngomong yang normal tuh bisa nggak? Nah, gimana Roy? Yang ngajak ngomong aja nggak normal. Kan tinggal simpel gitu. Apa lagi caranya? Ini buku-buku ini kayaknya perlu loh. Kenapa? Buku pertanyaan alam kubur beserta kunci. Perlu loh. Aku sudah hafal, menurut buka, udah hafal. Cuman jawabnya yang masih belum hafal. Latihan. Buku apa lagi? Bestseller itu. Ini bestseller. Ini lanjutan dari yang sudah dibikin film. Buku apa? Itu kan buku 5 cm. Iya. 10 cm. Ini lanjutannya. Lanjutannya 5 cm. 10 cm. Ini sangat menarik. Dia menceritakan tentang mendaki gunung. Nah, karena ini bestseller sudah dibikin film. Ini berikutnya penari desa KKN. Ini lain pemilu penuh KKN. Biar lain banyak buku jalan. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Walaupun sampulnya jelek, belum tentu isinya bagus. What's a friend Sampo? Itu loh. Wah, apa? What's a friend Sampo? Ya. Yeah. Masa temanmu cuma 4 dong? Apapun dia teman. What's a friend Sampo? Apa temanmu cuma 4? Apa gunanya teman? Lah ya apa gunanya punya teman cuma 4? Ngobrol yang enak aja dulu. Ini kumpulan puisi-puisi. Seh, apa? Lagi kumpul jangan diganti. Nah ini aja. Kumpulan puisi yang sedang tidak kumpul. Bisa dibaca. Kalau puisi-puisi mas, ya sedikit banyak, harus sedikit lah. Menarik sekali. Wow. Apa agamamu? Agamaku air yang akan
bersihkan pertanyaanmu yang kotor. Joko Pinurbo. Weh, apa kamu ternyata? Iya dong. Ya nggak tahu kok tanya saya. Joko. Joko siapa? Ayo. Sudah. Ya nggak tahu kok tanya saya. Joko siapa? Sering dengar tapi bukan Chris. Alah, dulu kamu CS banget gitu loh. Jangan naik kereta. Alah lupa. Alah, udah jadi rumah lupa. Joko siapa? Dia yang lupa tujuan kita bersama. Joko siapa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Joko dong dong. Yang lain. Ini. Dari tadi aku terlambat. Dari tadi ngelampok sampulnya ini. Ya namanya orang jarah dia nggak sampai detail diteliti. Pokoknya asal ambil. Ini sejarah. Asal ambil sampulnya nggak. Sejarah itu, isinya yang penting. Sejarah. Aku tuh apa? Gimana Napoleon Bonaparte dimakamkan? Halaman 47. Aku nggak nanya halaman, nanya tempatnya. Enggak, halaman 47 lihat. Setelah meninggal Napoleon Bonaparte dimakamkan. Loh, halaman 47. Di Prancis. Tapi di halaman lain gak ada pemakaman Napoleon. Hanya di halaman itu. Nah, mau bikin apa? Mau bikin buku apa? Nih. Memang don't judge a book by its cover. Tapi dari covernya aku sudah bisa ngejudge. Oh, tapi yang menang. Kumpulan nama-nama anak tidak islami. Biasanya kan ya bisa. Oh, buku ini yang dilarang terbit. Iya. Kumpulan nama-nama anak tidak islami. Apa itu? Dedek Dajjal. Firaun. B ada B itu ada Bangun. Jangan kasih anak nama Bangun. Iya, nggak boleh ini nggak Islam. Oh, dia nggak Islam. Nah, ini dia nama. Nih. Yang nama nama biasanya kan kalau punya anak kan nama yang baik. Iya. Gak ada yang lain selain ini, kak. Gak ada yang lain. Buku itu membuat kita berimajinasi. Jadi dari itu imajinasi kakak. Nah, kumpulan nama anak Indonesia. Nah, itu. Sekarang kan sudah mulai jalan ke nama-nama anak Indonesia. Ini ada bukunya. Ahmad, Abraham, kemudian Abraham, Arman, Andi, M. Muldoko, Mulyawan, Mulyawan, Muldoko. Mungkin cuma itu bolehnya. Nama cari ini. Coba lo cari di Y mungkin Y. Wah ini lo mana? Yang nomor ini. Ayo nomor. Sudah yang nomor. Hah, yang lain? Ya, oh apa itu? Bahasa Inggris. Matematika. Kamu itu bahasa hargai. Matematika. Ayo kita coba kasih pertanyaan matematika. Apa? 3 ditambah 1. 4. Kamu sekolah di mana sih? Di sekolah lah kemarin. 3 ditambah 1 berapa? 4. 3 ditambah 1 kok 4? Lah berapa lo? Di. Kok di? 3 ditambah 1. Di tambah 1 di. Enggak gitu ya. 3 ditambah 1 kan 3.
diganti nama satunya jadi di. Tadi menanam padi di lewat. Kamu tetap yang keselinya ya. Programnya sudah nggak ada, kamu tetap ngeselin ya. 5 dikurangi 1. Gua coba apa? 5 dikurangi 1. Mama. Kalau tadi 3 di tambah 1 di. Ini 5 dikurangi 1 mama. Lili. Apa lili? Ya kamu tuh template otakmu. Enggak kreatif. 5 dikurangi 1. Berapa lu? LMA. Kok LMA? 5 dikurangi 1. Jadi tidak LMA. Lima dikurangi 1. Enggak dikurang M. Iya. 10 kali 5. 10 kali kali 1000 kali 5 kali. Sok kreatif ngamuk. 10 kali 5. 10 kali 5. Apa lu? Nggak ngerti? Ya 5 terus. Kenapa? Oh 10 kali itu 5. 5. Berarti 5 terus. Nggak ada yang lain. Jangan ngajarin yang lain. Kamu tuh gampang nyerah, makanya nggak pinter-pinter. Bukan gampang nyerah, kamu yang gampang bepoin aku. Nah kalau orang bego kan bukan gampang. Kalau aku diam aja kamu udah bego. Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris kamu gak bisa. Belajar bahasa Inggris gila, dengerin. Fresh. 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 Kok fresh, fresh? Bahasa Inggris gila. Fresh. Jadi kamu tahu bahasa Inggris gila? Fresh. Belajar bahasa Inggris gila. Ini yang isinya flash, flash. Ada yang lain nggak dipelajari? Tidak pula. Belajar bahasa Inggris gila. Belajar. Belajar bahasa Thailand. Tapi bahasa Inggris. Kan sudah tak masuk kan yang bahasa Inggris, ini bahasa Thailand. Tapi. Ayo tesin, ya. Udah kamu agak jauh, kira-kira aku mengintip jawaban enggak. Halo, Fatika. Terima kasih, kapun kak. Bapak, bokap. Ibu, lengkap. Bapak ibu, lengkap. Tepan bapak-bapak yang sering dibawakan ibu-ibu. Nah ini baru lucu nih tepan-tepannya. Jokes bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang hewan-hewan apa yang gak pernah digigit nyamuk. Hewan di dalam rumah. Salah. Punya? Salah. Gak, aku gak jawab, aku ngatain kamu. Nah, hewan apa yang gak pernah? Apa? Orang kautan. Orang kautan. Gak jelas, yang lavender apa sebenernya? Hewan apa yang gak pernah tidur? Ayam. Apa? Ikan. Kenapa? Karena kasurnya basah. Hewan apa yang menunggu matahari terbit? Ayam. Bukan. Apa? Ikan. Kenapa? Karena mau jemur kasurnya yang basah.
Hewan apa yang sering dimarahi induknya? Monyet. Enggak, aku ngatain kamu. Itu ngatain kamu sendiri. Apa lu? Ikan. Kok ikan? Suhu jemur kasur gak dijemur semua. Banyak. Gantian. Kenapa air mata warnanya bening? Ya jelas juga semacam rispa. Salah? Apa? Karena kalau lucu namanya air mata. Bapak-bapak gendut. Sampai ini sudah gak ketawa. Ayo, buah apa yang bisa ngalahin gajah? Durian? Salah. Nangka? Salah. Apa? Kelengkeng. Kelengkeng, kelengkeng. Namanya juga cukup, bapak-bapak. Ayam kakinya? Kakinya dua. Kambing kakinya? Kakinya empat. Ulang kakinya? Ulang gak ada kakinya. Kenapa ulang gak dikasih kaki? Karena dia melata. Kamu. Kenapa ulang gak dikasih kaki? Ulang kalau dikasih kaki gigit. Kenapa? Ayo untuk ulang lewat kamu kasih kaki. Ini bukan yang tujuan semua. Mulanya mulai sekarang yang penting kita jangan saling mencurigai. Iya. Kita fokus pada tujuan. Kamu jangan pernah menuduh aku dan aku tidak akan menuduh kamu. Baik. Maka, okay. Kita lanjutkan perjuangan kita. Oke. Ayo.